untuk makluman juga, keberangkatan masuk baginda berdua dari bilik rehat diraja diapit oleh pembawa-pembawa alat-alat kebesaran diraja berangkat masuk ke dewan melalui pengawal-pengawal tombak, jejawat-jejawat payung dan jejawat-jejawat tombak. Turut mengiringi setiausaha Dewan Negara dan setiausaha Dewan Rakyat bersama dengan Yang Berhormat Timbalan Yang di-Pertua Dewan Negara dan Yang Berhormat Timbalan-Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Bersama Yang Berhormat Yang di-Pertua Dewan Negara dan juga Yang Berhormat Yang di-Pertua Dewan Rakyat dan tidak ketinggalan juga Datuk Paduka Maharaja Lela. Dan dengan ini kita dapat saksikan semua ahli Yang Berhormat sudah pun berdiri bagi memberikan penghormatan kepada Kebuah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga Kebuah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong untuk duduk di tahta bagi kita saksikan istiadat pembukaan Parlimen ke-14 secara rasminya dan seketika nanti akan kita dengarkan bersama titah diraja. Tuan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Tuan Yang di-Pertua Dewan Negara dan ahli-ahli Yang Berhormat sekalian, sila duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, beta memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya dan izinnya juga dapat kita bersama-sama pada hari ini dalam istiadat pembukaan penggal kedua, Parlimen ke-14. Ahli-ahli Yang Berhormat, pelbagai usaha telah dilakukan untuk memperkukuhkan perpaduan rakyat berbilang kaum di negara ini. Dalam hal ini, seruan-seruan perpaduan hendaklah tidak tinggal sebagai slogan semata-mata. Sebaliknya, semangat perpaduan dan usaha perlu benar-benar disuburkan dengan ikhlas dan dihargai. Beta menyeru semua pihak untuk menjunjung keluhuran perlembagaan, terutama yang menyentuh sistem demokrasi berparlimen, raja berperlembagaan, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai serta bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Tindakan tegas hendaklah diambil terhadap perbuatan yang boleh menjejaskan perpaduan dan keamanan negara. Beta percaya kedudukan Islam sebagai agama persekutuan perlu difahami dengan sedalam-dalamnya oleh setiap warga negara tanpa mengira bangsa dan agama. Dalam memperkukuhkan ajaran Islam di negara ini, agama-agama lain perlu dihormati demi keharmonian dan kesejahteraan hidup kita semua. Ahli-ahli Yang Berhormat, pada tahun ini, Parlimen Malaysia akan menyambut ulang tahun yang ke-60. Sama umur dengan saya. Beta berharap semua pihak harus menjunjung prinsip demokrasi berparlimen agar ia terus subur dan utuh. Dan beta menyeru ahli-ahli Yang Berhormat agar terus memelihara, melindungi dan mempertahankan ketinggian perlembagaan persekutuan tanpa kompromi. Akhir titah, beta dan Raja Permaisuri Agong
Berdoa semoga Malaysia serta rakyatnya akan terus diberkati dan dianugerahi Allah SWT dengan taufik dan hidayah, aman sentosa serta hidup bersatu padu di bawah lindungannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.